Okay, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kenalin. Channel Ane Dakwah Metaslot. Ya, insyaallah kedepannya kita akan sering berbagi informasi. Ya, sengaja sih Ane bikin vlog ini ya. Pertama ya untuk menyalurkan hobi Ane di anu ya, di motor ya. Ane masuk orang yang hobi, tapi gak hobi Ane banget ya, sampai keluar banyak ini. Aduh, teman-teman maaf guys, ini suara Ane lagi habis nih, asli. Ini udah 2 hari, ini ada gak enak badan. Ya, jadi kayak gini suaranya guys. Ini kedengaran gak guys? Malum guys, kameranya masih kamera kamera murahan. Utang mungkin dari kameranya atau apanya kali ya. Ini bisa diganti kali ya. Nah. Oke guys, ini kita dalam perjalanan menuju pulang. Tadi dari lapangan Pinggan Pratama, lapangan Putra guys ya. Sebenarnya mau bukan pulang sih, mau ke sekolah. Karena ada urusan yang harus diselesaikan buat persiapan besok. Mau lomba soalnya guys. Nah, you know lah kerjaannya orang guru itu bagaimana. Ya, susah, senang. Tapi alhamdulillah selama ini banyak senangnya sih. Selama kita ikhlas, menjalaninnya insya Allah senang-senang aja. Gagal modif seorang ini jadi lain-lain. Modo trail juga enggak, sport juga enggak, original juga enggak. Kalau mau modif kalian aja guys, karena aneh sih kalau mau modif di tempat yang mana udah ada testimoni ya. Sorry guys kalau salah. Nah, pokoknya sudah ada hasilnya, sudah ada buktinya gitu loh guys. Nah, satu kalau mau run buat piston, nah berarti piston nih. Kalau mau di piston, ada banyak ada channelnya. Ntar tanya aja di komentar guys. Ntar tak ada linknya. Sama nomor WA-nya sekarang Anda udah punya. Nah, jadi enaknya gitu guys. Insya Allah, Anda pun udah ada modif nih. Ntar kapan-kapan Anda review motor Anda ini, kubiknya Anda ini. Dan hasil modifannya. Nah, aduh guys, sorry guys, ini suara nih kayak aduh, asih. Nah, ini pula guys, kedua aja guys, semoga cepat sembuh. GWS, get well done. Get well soon. Ya, semoga cepat sembuh. GWS, GWS. Ngomong-ngomong soal motor aneh nih guys. Ini motor Ane beli nggak baru ya guys ya. Ane belinya second. Second guys, tapi ingat guys, kalau beli barang-barang second harus yang berkualitas guys, kayak motor Ane ini. Iya, banyak ya guys, barang second murah, tapi murahan guys. Nah, jadi seperti itu. Ya untung-untungan juga sih guys, kalau harga ini yang kemarin udah beli guys, harga 11 juta guys. 11 juta guys. Murah banget, asli. Aduh, anginnya nih. Mungkin nggak tahan ini guys. Nah, tapi bagaimana guys, namanya tanggung jawab guys. Itu guys, kalau temunya tanggung jawab guys, amanah. Saran Ane sih, apapun yang terjadi tetap dijalanin guys. Selama masih bisa, masih mampu guys ya. Tapi ya kalau udah nggak mampu ya, mau diapain guys. Ya kayak Ane ini guys. Aduh, saya cuma masih agak pusing kepala guys. Ya gitulah guys, karena mungkin kasihan juga teman-teman panitia kalau misalnya mereka nggak dibantu. Walaupun kalau misalnya nggak ada Ane juga tetap jalan sih. Ya bukan masalah ada adanya kita apa enggaknya kita guys. Ya tapi bentuk solidaritas kita, kesulitan kita kepada teman-teman itu guys yang bermasalah kalau kita nggak datang.
Terus satu yang kita juga butuh bantuan mereka, sama tahu juga kita kepanitiaan. Ya namanya karma pasti berlaku guys. Memang sih dalam hukum agama Islam karma juga ada. Tapi balasan selalu ada guys. Asyaru bisyari guys. Kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Intinya kebaikan abaikan guys. Jadi gitu. Ini gak terus-terus terus guys. Ah, terus aja guys. Jalan juga lagi bagus. Semoga aja gak macet. Terus Indonesia. Lentar orang ya. Ini gak tau aja ya. Suaranya kedengaran apa enggak. Kalau gak kedengaran kayaknya karena ini kan pasal ini eksternal guys. Ya inilah guys keadaan Balikpapan guys. Ya kadang kosong lompong jalanannya. Ya kadang juga macet. Ya kalau macet sih kayaknya ya daerahnya itu aja guys. Ya ini lagi lo lima guys. Ya pertigaan Karyango itu guys sama mampu. Kayaknya berat banget dengan ini motor ini. Ya mungkin pengaruh karena kemarin tuh cepat kencangin rantai guys. Makanya terlalu kencangan. Jadi kayak terasa kayak berat banget ini. Nanti guys, kita tunggu ada lagi ini guys. Jika sini ya, terputus guys ya. Tadi ada menurut saya kan ya, soal motor rantai. Ya gitu lah guys, kalau misalnya kita gak ada materi kalau dibahas guys. Aja trading aja guys sambil nikmatin perjalanan. Wow keren juga kartu di Jakarta guys. Lo lihat nggak guys? Ini kita sekilas aja kali ya. Kami juga kesampaian guys, pengen punya R25 nggak kesampaian. Mentoknya cuma di Kingston. Nah tapi lihat aja guys, ini bakalan jadi R25 nih guys. Serasa 25. Bukan rasa mesinnya guys, kalau mesinnya nggak bakal. Mungkin aja mesinnya Kingston, mesinnya bakalan R25. Doain nih guys ya, semoga cepat tercapai. Makanya saya bilang tadi kalau misalnya mau mudik-mudik khususnya untuk Kingston, TB juga ada sih. Ya Anda punya linknya guys. Murah, hasilnya juga sudah memastikan. Jelas banget lah pokoknya. Ini dari mana impor pulangan?